Hamba Allah itu bukan di bibir. Okay, hamba Allah pun dalam seluruh urat saraf kita, dalam seluruh darah kita. Okay, itu kita kata kita hamba Allah. Di mana-mana pun. Jadi bila kita terus merasa kita hamba Allah, pasti kita tidak sombong. Apa sebab suami sebut sombong? Sombong itu satu tanda kamu jadi calon-calon neraka. Tiga sebab calon neraka yang paling jelas. Pertama, orang yang lidahnya kotor. Apa maksud lidahnya kotor? Kalau cakap jangan hati orang ni. Kalau cakap merendahkan orang tu. Kalau bercakap buruk-buruk belaka apa yang dicakap. Itu tanda lidahnya kotor. Kalau lidahnya kotor bermakna otaknya kotor. Otaknya kotor bermakna imannya kotor. Bila imannya kotor, tertolak jadi hamba Allah. Siapa yang tak mampu jaga lidahnya, dia tetap jadi calon neraka. Na'udzubillah min zalik. Apa pesan Nabi? Aku hijau ke neraka, nampak ramai wanita. Sebab wanita tak pernah jaga lidahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kekuatan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan mampu untuk menatap wajah Allah bersama junjungan besar syurga Allah insya-Allah. Pertama terima kasih diucapkan kepada puan Fiza yang menjadi contact person ya, dan juga pada pengurusi Muslimah juga datang kuasa. Puan Wati. Okey, ampun tuan ku tak bagi tahu awal-awal. Puan Wati dan seluruh datang kuasa yang mengusahakan pagi ini kita dapat sarapan pagi di rumah Allah. Satu sarapan yang bukan saja lazat tetapi berkah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan sedikit yang kita makan akan membersihkan dalam kita daripada dosa-dosa insya-Allah, dan kita merasakan antara makanan berkah akan membantu kita jadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah insya-Allah. Juga terima kasih kepada semua puan-puan yang dapat hadir pagi-pagi. Ini kali pertama pagi-pagi saya tengok masjid penuh. Masyarakatnya penuh. Okay. Kerana ada sarapan pagi ataupun kerana memang rajin. Terpulang kok mana kan? Tapi jadi sarapan pagi merupakan satu daripada, boleh kita gunakan sebagai satu dorongan untuk mendorong kita merasa bahawa betapa nikmatnya bersedekah, betapa nikmatnya berada di rumah Allah. Setelah kita melihat ataupun setelah kita berehat di malam hari, kita dapat menatap-menatap cuaca-cuaca yang Allah bekalkan dan akhirnya dipilih untuk masuk jadi tetamu Allah di rumah yang paling berkah di bumi. Tidak ada tempat paling berkah doanya, paling cepat diangkat doanya selain di rumah-rumah Allah. Maka sambil-sambil duduk, pertama niat tadi nak buat apa? Niat datang nak buat apa? Okey, kalau niat dengar ceramah, habis keluar pintu, habis cerita. Okey, artinya kita berniat untuk dapat ilmu, untuk mengubah diri. Saya nak dengar ceramah bukan sebab dia popular, bukan sebab dia hebat, bukan sebab dia selebriti. Tapi nak dengar ceramah kerana saya nak membantu diri saya supaya berubah menjadi lebih baik. Pertama, lebih baik dengan Allah. Kedua, lebih baik dengan Rasulullah. Ketiga, lebih baik dengan diri sendiri. Keempat, lebih baik dengan keluarga. Dan kelima, lebih baik dengan orang ramai. Ini kekuatan. Ada orang pergi masjid, pergi surau, pergi masjid, pergi surau. Mukanya bertangkuk. Mulutnya leza juga. Hatinya bengkak juga. Mukanya masam juga. Ini masalah besar. Siapa yang layak masuk ke rumah Allah, dia mesti merasa dia adalah tetamu Allah. Jadi kalau jadi tetamu raja, kita terpak ngantuk, nguap pun takut. Betul? Jadi tetamu pekerjakan wakil rakyat dia, kita rasa. Betul? Tapi sayangnya kadang-kadang jadi tetamu Allah di rumah Allah. Betul? Apa sebab? Kita mudah ngantuk. Kerana datangnya bukan niat untuk dekat dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku, bagi aku datang majlis lima ni untuk dekat dengan Allah. Okay? Bila kita kata dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Jauh dengan Allah, jauh dengan syurga. Untuk dekat dengan Allah perlu ada ilmu. Sebab syurga dengan ilmu itu seperti ikan dengan air. Siapa tak tambah ilmu, tak payah mimpi nak masuk syurga. Sebab itu siapa yang berebut diri untuk mencari ilmu, insya-Allah Allah mudahkan perjalanannya menuju kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Siapa yang tak merasa senang hati di dunia, dia terjumpa senang hati di akhirat. Siapa yang tak jumpa lapang dada di dunia, senang redha terima apa yang Allah bagi, dia tak jumpa namanya senang dan redha ketika di akhirat. Sebab itu doa kita, Rabbana atina fid dunya, beri aku ketenangan, kelapangan semasa di
dunia, kerana ketenangan kelapangan yang ada di dunia ini nanti yang menjadi jaminan untuk kita dapat tenang, lapang, bahagia di akhirat. Sebab itu siapa yang hidup mukanya kelangkabut, cakapnya kelangkabut, hidup kulit-kulitnya kelangkabut, bermakna dia belum lagi layak jadi penghuni syurga di sana. Sebab kita kalau boleh nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang indah, mati yang baik. Tapi kalau perangai tak baik, letih weh. Kalau mulut tak baik, pensan, betul? Kalau perbuatan-perbuatan tak baik pun tak mampu juga untuk dapat husnul khatimah. Sebab itu sekali lagi kita harus terus berdoa tanpa henti bahawa kita minta dengan Allah ketika dalam sujud solat kita, setiap kali sujud. Pertama mohon doa tiga benda. Pertama nak minta diampun dosa, tapi tidak dicakap, disebut dalam hati. Ketika sujud, sujud lama sikit, dalam hati minta ya Allah ampunkan dosa-dosa aku yang lalu dan akan datang. Itu yang kita kata syarat untuk masuk husnul khatimah. Kedua, minta kita istiqomah. Apa makna istiqomah? Istiqomah dalam ibadah. Ibadah artinya apa yang kita buat dari buka mata sampai tutup mata. Itu ibadah kalau kita mulakan dengan bismillah. Masak itu ibadah, ngemai itu ibadah, banyak jaga anak itu ibadah, semua itu ibadah. Okay. Sapu sampah itu ibadah. Kalau kita niatkan atau kita mulakan dengan bismillah buat kerana Allah. Jadi jangan ada suri rumah yang kata penat tau, kita duduk rumah masak je kerja, lemah je kerja, jaga anak je. Okey, tolong tukarkan semua tugas dan tanggungjawab itu menjadi ibadah. Apa caranya? Mulakan dengan bismillah. Aku jalika, aku buat kerana Allah. Okey, sebab itu kita kata semua benda yang kita buat, walaupun nak mandi, nak sapu bedak ni, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nak sapu baju, nak pakai tudung ni, semua dengan bismillah terus jadi ibadah. Collect pahala banyak-banyak. Ini kekuatan. Bukan kita kata bismillah tu ambil uduk je, bismillah tu makan je, bismillah tu nak jalan je, dok. Segala yang kita nak buat. Okay. Nak gosok gigi, nak mandi. Guna semua itu untuk kita merasa Allah itu sangat dekat dengan kita. Jelas? Kita nak mula tajuk ni tajuk iddah, jangan main-main. Tapi sebelum kita dapat tajuk iddah ini, kita kena kenal siapa kita dulu. Who are you? Kita kata. Kalau saya tanya puan-puan siapa puan? Syam. Syam. Okey. Syam itu nama. Namanya siapa bagi? Mak ayah bagi. Betul? Okey. Jadi itu nama anda. Jadi soalannya siapa nama anda? Tapi soalan Umi, siapa anda? Dan kalau bahasa Inggeris, who are you? Bukan what is your name. Okey, jelas? Boleh? Okey, anda siapa? Macam mana? Suri rumah. Ya Allah. Kalau suri rumah, dia tak ada kat sini. Dia kat rumah lah. Okey, ini kekuatan yang kita nak angkat. Jika tidak, apa hukum yang Allah nak bagi kita tak pakai? Sebab kita tak tahu siapa kita. Okey? Okey. Mana kita tadi kalau seluruh rumah, kerjanya di rumah, bukan di sini. Yang datang ke sini siapa? Hamba? Hamba Allah, ya Rabbi. Kalau hamba Allah, sombong tak? Kalau hamba Allah, kedekut tak? Kalau hamba dengki tak? Kalau hamba Allah, mukanya masam tak? Kalau hamba Allah, senang ke susah tolong orang? Mukanya macam mana? Sebab dia lupa siapa dia. Jadi who are you? Tolong ingat sampai mati, siapa kita? Kita hamba? Hamba Allah. Hamba Allah tak sombong. Ada apa? Nak apa? Cakaplah. Dari AJK je sakit. Oh, kita AJK, tahu tak? Jangan rasa besar dari AJK. Itu jawatan Allah pinjam tu. Sebab itu surah dan masjid yang ramai manusianya, mesti ejekannya baik. Mesti ejekannya pemurah. Mesti ejekannya peramah. Mesti ejekannya kalau hantar WhatsApp, orang balas. Kalau yang muka, masuklah sini lah sikit, sana. Penuh, lepas dulu.
kereta macam tentera dalam letih. Tapi ini nampak mewahnya hati bila dimulakan dengan sambutan sarapan pagi. Ya Allah, tak payah susah-susah. Surah sudah sedia sarapan pagi. Ya Rabbi. Dan kita akan datang niat karena sarapan pagi. Agak ada kekuatan. Sebab itu sekali lagi, kalau kita merasa kita hamba Allah itu bukan di bibir. Okay, hamba Allah itu dalam seluruh urat sangkap kita. Dalam seluruh darah kita. Okay, itu kita kata kita hamba Allah. Di mana-mana pun. Jadi, bila kita terus merasa kita hamba Allah, pasti kita tidak sombong. Apa sebab suami sebut sombong? Sombong itu satu tanda kamu jadi calon-calon neraka. Tiga sebab calon neraka yang paling jelas. Pertama, orang yang lidahnya kotor. Apa maksud lidahnya kotor? Kalau cakap, cakap dia orang ni. Kalau cakap, merendahkan orang ni. Kalau bercakap, buruk-buruk belaka apa yang dia cakap. Itu tanda lidahnya kotor. Kalau lidahnya kotor, bermakna otaknya kotor. Otaknya kotor bermakna imannya kotor. Bila imannya kotor, tertolak jadi hamba Allah. Okay, sebab itu jaga lidah. Jaga lidah lebih susah daripada jaga rambut. Lebih susah daripada jaga aurat. Okay? Siapa yang tak mampu jaga lidahnya, dia tetap jadi calon neraka. Nauzubillah min zalim. Ini yang kita paling takut. Sebab lidahlah menyebabkan kita tergelincir banyak. Betul? Apa pesan Nabi? Aku tinjau ke neraka, nampak ramai wanita. Sebab wanita tak pernah jaga lidahnya. Itu satu sebab. Dia boleh jaga auratnya, tapi tak boleh jaga lidahnya. Tengok tu. Tengok orang tak kena sahaja. Tengok suami tak kena sahaja. Tengok anak sakit perut sahaja. Mak cakap banyak sikit. Oh, ya, jajan, jajan, jajan. Hati-hati. Duraka dengan mak. Duraka dengan suami. Duraka dengan orang yang lebih berbakti. Orang yang telah berbakti pada kita sakit. Sebab itu dipesan Nabi kalau dengan mak. Jangan singgung mak. Jangan keluarkan perkataan yang membuat mak tersinggung. Kerana kamu akan jatuh anak dur. Anak duraka tak cium bau. Syurga. Hati-hati. Bagi duit bulan hari-hari. Tapi bila mak minta ya, mak nak apa lagi? Allah. Okay. Tolong mak kejap. Hari ni sibuk lah tak boleh. Hati-hati. Ini contoh. Hari ni ramai anak-anak yang lidahnya lancar untuk menyakit kena dia orang tuanya. Anak remaja kita lagi lah. Kerana maknya tak didik dia untuk lidahnya. Dia didik makan, didik pakai, pakai kasut, pakai kain, pakai baju. Tapi tak didik lidah. Jadi mak-mak tolong jadi contoh. Kalau nak cakap, jangan cakapnya menyakit hati. Sebab kita hamba Allah. Satu tadi lidahnya kotor, kedua perangainya kasar. Perangai kasar apa? Kalau berjalan langgar je orang. Itu kasar. Okay, kasar maknanya kasarlah. Kasar benar, kasar kedengkur kata orang memang. Okay, bila kasar kedengkur nak buang air tumpah, isi nasi tumpah. Nak angkat barang tersinggung, nak itu belaga sana belaga, itu kasar. Jadi wahai ibu tolong didik anak supaya santun. Tuang air tu, kita tuang air macam mana? Dia nak tumpah macam mana? Kalau tuang air pun tak selamat. Itu makna kasar itu. Okay? Yang ketiga, baru kita kata sombong. Tiga ciri untuk masuk neraka. Siapa nak tempah ke siap. Alhamdulillah, mizalik. Okay? Jadi sekali lagi, tolong buka muka ni bagi cantik. Bukan cantik sebab bedaknya, bukan cantik sebab makeupnya, tapi cantik sebab air mukanya tenang. Lapan. Okay? Boleh? Itu satu. Maka kita kata sebagai hamba Allah, yang pertama yang kita nak angkat ialah kita merasa kita dekat dengan Allah. Itu tanda paling besar. Umi suka sebab ini kali pertama pergi. Kali pertama datang. Bila kali pertama datang, maknanya nak membangun dulu bahawa kita siapa. Yang datang ke surau ni siapa. Jadi yang datang adalah hamba. Kalau dia hamba, dia tidak banyak meragam. Dia tidak banyak songeh, kata orang. Mula bagi nasi lemak tapi tak sedap. Buat bekal dogi tapi tak cukup. Macam-macam. Okay. Jadi hati-hati datang ke masjid untuk tidak lukakan siapa-siapa. Okey, sekali lagi kita nak. Saya nampak ada orang pakai gelang. Tuan, anda yang pakai baju biru, okey? Pakai gelang siapa?
Bilang siapa? Bilang siapa? Ya, jawab dan terus-terus, tak ada apa-apa pun. Pakai gelang-gelang siapa? Kenapa dengar cakap orang? Awak sendiri lah cakap. Salah tak apa, kita kan bawah tanah, masih atas tanah. Boleh minta ampun dengan Allah, okey? Anda pakai gelang kan? Gelang siapa? Oh. Laki belikan. Kasar ke lembut? Kalau orang Perak, biar orang Perak, orang balik. Perkataan laki tu tak keluar. Laki-laki ada, tapi laki tak ada. Itu siapa? Laki saya lah tu. Maknanya apa tu? Eh, mak kamu tak ajar ke? Perkataan suami pun jarang keluar. Eh? Suami je pun suami baik. Ada senang kata itu tunang saya, santun saya, okay? Tapi laki tak keluar. Kalau dengar orang Perak, ya Allah kasar, jangan santun. Okay? Ha, itu tanda yang kita kata bahasa kasar. Tandanya apa? Yang keluar apa? Betul lah suami saya yang belikan. Sebab ada pilihan perkataan yang lebih lebih lembut. Bukan zalur, tapi kasar. Nampak orangnya halus. Nampak tak bila bercakap kan? Kasar. Minta maaf banyaklah. Jangan ulang lagi. Okay. Yes. Itu siapa? Itu laki aku. Laki aku lah. Siapa hantar? Laki aku lah. Kau terlinga ni sebab orang Perak kan? Orang lain tak tahu. Tapi orang Perak bila sebut laki tu. Okay. Sebab itu nak sebut nama suami pun tak jarang-jarang sebut. Okay. Boleh nampak? Jarang sebut nama suami. Suami saya kata. Okay. Kalau namanya apa? Azman. Azman cakap, tak ada sebut. Itu juga namanya santun dan hormat dengan nama suami. Tak payah jual lah suami. Okay? Itu kita kata. Okay, balik pada anda. Laki beli. Suami beli. Okay. Pakai je di tangan siapa? Janganlah dihancur dia. Dia pun dah boleh cakap. Macam pandai sangat. Bawah tanah seorang-seorang oh. Ini soalannya Allah yang malaikat akan tanya bawah tanah. Okey, atas tanah boleh. Okey, salah tak apa, dia akan betulkan. Kita akan betulkan. Okey, tapi kalau kita ajar dia tak masuk. Dia terlupa juga nanti. Okey, bukan bukan salah dia tolong. Okey. Pakainya dia tanya siapa? Pakai gelang ni dia tanya siapa? Tanya saya lah. Dapat tangan dari mana? Allah bagi ke pinjam? Kalau pinjam melenganku hak sendiri. Tadi kata pakai tangan, pakai gelang di tangan siapa kan? Ha, ini masalah. Bermaknanya kalau kita nak cakap tentang hukum-hukum Allah, kita tak mampu ikut kalau kita tak rasa kita ni hamba Allah. Kalau kita tak rasa kita ni pakai hadiah dari Allah. Ni tangan siapa? Bukan tangan kita. Allah bagi? Pinjam. Jadi pakai barang pinjam tu. Tak payah act nampak ni? Ni nampak? Bagi sekupang kan? Oh ya Allah. Sebab sombong. Kita terlupa ini tangan pinjam dari Allah. Tadi jalan kaki pakai kaki siapa? Kaki pinjam dari Allah. Tengok saya pakai mata siapa? Mata yang Allah pinjam. Bercakap tu pakai mulut siapa? Mulut yang Allah pinjam. Tadi makan sarapan, makan lembab. Makanan siapa? Rezeki dari Allah. Siapa yang usahakan? Orang surah.
Terima kasih ya banyak. Mudah-mudahan panjang umur bagi kami makanan. Sebab sedekah paling mahal ialah makanan dan air. Jadi yang datang kita air kan? Teh tarik tu. Ha, ini kekuatan. Terima kasihlah pada yang buat teh tarik. Yang makin sedap dah teh tariknya. Mudah-mudahan kami doakan yang buat teh tariknya panjang tu. Panjang itu tanda terima kasih. Bukan, oh lah pandai lah dia buat teh tarik. Loh. Doa tak ada juga. Sebab? Jadi kekuatan yang setiap kebaikan yang kita terima, ucapkan syukurnya dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Namanya dah taman emas. Dorobi. Kaya raya. Tapi dah tukar jadi emas ni. Takut juga. Tak? Maka sekali lagi bangun kekuatan. Pakai tak pakai tadi tangan siapa? Tangan pinjam dari Allah. Jadi seluruh anggota dari kepala sampai kaki siapa punya? Allah punya. Jadi yang tak solat jadi macam mana? Apa sebab solat? Nak terima kasih dengan Allah sebab bagi pinjam anggotanya sehat. Bermakna kalau orang itu dibagi pinjam dia tidak berterima kasih, orangnya baik ke dah? Maka beribadah kerana Allah, solat dan seluruhnya adalah tanda terima kasih kita kerana Allah bagi kita otaknya sehat, matanya nampak, telinganya dengar, tangan boleh cakap, boleh pegang, kaki boleh jalan, betul? Kemarin kita PKP kita pegang dada, betul? Apa sebab pegang dada kiri? Dalam ada apa? Ada jantung. Siapa jantungnya pernah berhenti? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Apa sebab tak ada? Siapa yang jalankan? Siapa yang jaga? Jadi antara suami dengan Allah mana dekat? Apa tandanya? Allah jaga jantung. Jadi kita dengan Allah jauh ke dekat? Kita dengan jantung jauh ke dekat? Jadi kalau boleh lupa suami. Betul? Sayangnya kita lupa Allah, bukan lupa suami. Kita tak takut Allah, kita takut suami. Kita cari redha suami, bukan redha Allah. Akhirnya banyak ibadah tidak dibuat. Apalagi lah kalau kita kata, saya dulu doktor sebelum kahwin saya solat, dah kahwin suami saya tak solat, saya pun ikut tak solat. Gila lah. Doktor bulan puasa suami saya suruh bermasak, lepas tu dipaksa saya makan. Sesuai tak? Awak ni kalau pakai tudung macam orang tua tu tak? Tak payah pakai tudung, nampak muda sikit. Ikut tak? Ni kekuatan. Maka sayang siapa dulu lebih besar? Kalau kamu sayang manusia dulu daripada Allah, kosong. Okay? Sebab itu kekuatan sayang Allah, sayang Rasul. Rasulullah. Ini dua benda yang mesti dipegang dulu siap-siap. Sebab kita nak bercakap pasal fiqah. Pasal apa yang ada kaitannya dengan iddah. Ini cerita orang nak bercerai, bukan orang nak kahwin. Siapa pernah bercerai kat tangan? Satu, dua, tiga. Ini contoh-contoh. Artinya bercerai bukan masalah, bukan dosa, bukan keburukan, bukan kekurangan. Bercerai dengan menikah sama je. Oh, dia pernah bercerai. Loh. Jangan sombong sah. Dan yang bercerai jangan rasa malu. Kita ni ada. Kita ni yang bertunggal. Kita ni. Oh. Itu pingat dari Allah. Bukan pingat dari manusia. Betul? Jadi kalau Siti Khadijah dipilih jadi isterinya Rasulullah, seorang wanita sudahlah umurnya melebih-lebih jauhnya, tetapi juga sudah jadi dua kali janda, dua kali ibu tunggal. Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga Allah pilih ke Rasulullah. Jadi kalau jadi ibu tunggal bukan bermakna hina, bukan maknanya kurang, bukan maknanya cacat, bukan maknanya salah, bukan maknanya tak kena, bukan maknanya tak lengkap. Kita bertunggal. Malu nak cakap. Jangan. Khadijah tetap berniaga walaupun meninggal suami. Akhirnya dia menjadi satu-satunya ahli berniaga terkenal
di Mekah, dan 1/3 harta yang ada di Mekah adalah hartanya Khadijah. Tetap jadi usahawan, tetap jadi ahli perniagaan, tetap jaga pekerja, tetap berniaganya maju, tetap menjaga akhlak. Kalau nak pergi ibadah di Kaabah, dia akan pergi ramai-ramai. Dia tak tahu, yang mana Khadijah. Sebab itu cantik, sebab itu sehat. Okay, ini kekuatan-kekuatan. Jadi sekali lagi kita nak bacakan, maka kita hari ini duduk di surau ini sebagai siapa? Hamba Allah. Kau nak marah je, ya Allah. Kau hamba-Mu, ya Allah. Ampun, ya Allah. Nak perangai buruk, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya hamba-Mu, ya Allah. Artinya nak lekat jadi hamba Allah. Mana lebih ingat jadi hamba Allah kan jadi isteri? Mana lupa? Hamba Allah ke isteri? Saya isteri. Saya kahwin, betul? Kita lebih ingat status sebagai isteri daripada status ataupun pangkat sebagai isteri dibandingkan dengan pangkat sebagai hamba Allah. Kita selalu lupa. Dan itu kita kata sekali lagi, pegang jantungnya, ya Allah. Aku bersyukur, ya Allah, kerana jantung aku belum pernah berhenti, ya Allah. Beri kesihatan, ya Allah. Dengan jantung ini aku dapat hidup, ya Allah. Maka siapa yang jaga hidup kita sebenarnya? Siapa bagi rezeki kita? Siapa bagi sakit? Siapa bagi sehat? Siapa bagi selamat? Siapa yang mematikan? Ini kekuatan. Siapa bagi suami? Pilihan sendiri. Bila ada bilik yang sering keluar ke rumah, bila dah bergaduh, dia akan tanya, masa nak kahwin dulu pilihan keluarga ke pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Tapi bercakap juga, betul? Jadi patutnya kalau pilihan sendiri, tak adalah gaduh, betul? Awak suka saya suka awak. Tapi sampai juga masanya, aku tak nak tengok muka hang, tahu tak? Penting. Kalau pilihan sendiri, maragam banyak. Tapi kalau pilihan, ya Allah, mungkin lebih baik. Oleh itu, tolong ambil kira. Jangan bagi kita pilih sendiri. Kita minta dengan Allah. Pada yang belum kahwin, dah kahwin, minta dengan Allah untuk kekalkan perkahwinan. Kot boleh, tapi Allah dah bagi dalam surah An-Nisa, dalam perkahwinan ada perceraian. Dalam perceraian ada iddah. Betul? Jadi yang bercerai bukan salah. Yang bercerai bukan buruk. Yang bercerai bukan kesulitan. Ada orang sanggup duduk dalam rumah tangga yang bergaduh pagi petang. Bercakap maki hama, tapi macam mana? Kalau bercerai saya nak duduk macam mana? Bodoh. Jadi datang kaunseling, ya Allah, dah sepak tendang terajang suami pun dah lempang sini. Saya masih sayang dia. Letih. Allah bagi ada peraturan cerai, ada peraturan nikah, ada peraturan iddah untuk bagi kita selamat. Bukan kita nak suruh bercerai. Kalau tidak bahagia, bagi tahu kat dia, awak nak sesa saya ni berapa lama? Awak nak buat saya sakit hati ni berapa lama? Kalau awak buat saya sakit hati, saya doa dengan Allah, Allah bagi 10 kali sakit hati kat awak. Nak? Betul ke tidak? Jangan jadi mangsa perkahwinan. Sebab rezeki bukan dari suami. Suami sebagai apa? Suami sebagai apa? Pencari rezeki. Bukan pembekal. Kalau bercerai, saya nak makan apa? Kita akan hilang pencarinya, tapi masih ada pembekalnya. Bermakna kita berhak untuk memilih. Jangan mengekalkan perkahwinan kepada perkahwinan yang sengsara. Karena tak dapat pahala. Ibadahnya tak ada. Semalam seorang isteri bersama dengan seorang anak gadis datang kaunseling. Suami meninggal, isteri tak apa, wanita terkahwin lagi, tapi dia tak suka anak dia. Dia ada anak seorang perempuan. Suami tak suka anak dia. Akhirnya anak pergi merempat ke mana sini, numpang rumah-rumah tu, rumah dia dan sebagainya. Suami tak suka anak dia. Macam mana nak terus? Macam mana nak terus hidup? Patut diteruskan atau tidak?
Sebab itu yang jadi janda kalau nak kahwin, tolong ambil kira faktor is, faktor anak. Jadi anaknya sudah masuk ke bulan nak berpik. Baru sakit punggung, awak, doktor macam mana saya tak ada anak lagi, inilah satu anaknya. Macam mana nak buat tu, weh. Sebab itu kalau kahwin kali kedua, tolong ambil perhatian, tanya anak. Tolong tanya dia, awak boleh jaga anak saya ke tidak? Awak boleh terima anak saya ke tidak? Kalau anak saya tidak boleh gembira dengan awak, saya terpaksa pecahkan perkahwinan ini. Karena saya tak ada anak lagi. Dengan awak pun saya tak ada anak. Inilah satu-satunya anak warisan daripada suami, bekas suami saya. Tolong ambil kira yang mana nak diselamatkan. Karena anak yang ada adalah bekas ataupun hadiah daripada suami pertama. Bila anak awak cuaikan anak, bermakna kita durhaka. Walaupun dia sudah meninggal, sebab itu amanah. Sebab itu siapa yang kahwin lagi sekali tapi mengabaikan anak, dosanya panjang. Harus menjawab kepada Allah. Jangan kerana suami anak tergadai. Jangan. Ini contoh. Dia jadi kelang kabut. Kaya anak dah perlu kilih kau putusikan orang. Anak baru remaja. Sebaik anaknya nak datang. Dia cerita semua apa perasaan dia, apa dia buat ke mana dan sebagainya. Dia dah berwata setengah remaja tak nak datang kau selingkuh. Jadi kita tak dapat bantu. Ini contoh bila perkahwinan tidak bahagia. Kalau nak asyik kena marah, kena maki, kena amun, marah, maki, amun, uyo. Okay. Umi ada yang dibelasah pakai tali pinggang, birat-birat belakang. Dah sengsara ni, 4 tahun perkahwinan. Bila tunjuk bekas kena bilasah tu, aduh. Akhirnya dia dapat sakit mental. Dapat sakit mental, dia bagi cuti, baru dapat rawatan doktor. Baru doktor kata, kamu sudah terlalu lama dalam keadaan buruk. Mangsa penderaan. Jangan jadi bodoh sangat. Minta cerai, dia bergoyang aras. Minta cerai pada suami yang baik, memanglah dosa. Pada suami yang bertanggungjawab, memanglah dosa. Tapi kalau dia menjadi masalah kepada hidup kita, cari jalan keluar. Sebab kalau kita tak gembira, solatnya sangkut. Tak khusyuk. Sedih. Marah, sakit hati. Kita jadi stres dan jadi stroke. Karena kenapa dapat stroke? Sebab stres. Jangan main-main. Okay? Yang punya muka tak boleh senyum tu, tepuk-tepuk belakang dia. Aku tengok kau muka dah 3 hari tak senyum-senyum dah pekat. Jangan biarkan. Jumpa hari-hari, tapi tu rupanya, apa khabar, sehat. Dah makan dah. Itu maknanya dia sedang diambang sakit yang namanya murung. Cuma tampak asal muka dia. Kau ni nak gelak tak nak gelak? Karena gelak itu gambaran bahawa darahnya masih normal. Pusing elok. Kalau tak boleh elok, saya mama cini. Dari dulu baru bini. Oh letih. Menangis bukan hak kita. Gelak pun bukan hak kita. Boleh tak gelak-gelak sahaja? Aku nak gelak tau tak? Boleh? Aku nak nangis. Weh. Boleh? Tak boleh. Mesti bersebab. Jadi jangan tanya, kenapa nangis? Mesti ada sebab. Tak payah tanya. Tapi orang yang tak ada ilmu, siapa nangis? Wish. Aku nak nangis, nangis lah. Macam mana? Kerana nangis hadiah dari Allah. Tapi tak berusaha mengatasi masalah, nangis sepanjang hidup, buta. Okay. Mia dekis, anaknya mati, anaknya meninggal. 4 bulan menangis. Ini tak masuk tajuk lagi ni. Angkut tu, angkut. Apa penceramah tak baca tajuk ni. Sebab tajuknya penting, tajuknya besar, tapi kalau tak jelas asalnya, awalnya dia susah nak ikut. Okey. Tajuknya apa tadi? Edah. Apa dia edah? Satu ruang untuk kita melihat siapa diri kita, siapa bukan diri kita, betul?
satu tempoh menunggu ataupun satu ruang kesempatan berfikir, okay, yang Allah berikan untuk mereka yang diceraikan. Okay. Yang pernah bercerai, syukur itu dapat pengalaman. Yang belum bercerai, jangan takut. Takutlah. Selalunya mulut yang jahat sikit. Kalau susah-susah cerai ke saya? Wah, sokong. Betul? Kalau boleh, kita nak juga namanya muafakat dulu. Okey. Okey, kalau bercerai, pasti kita jumpa namanya Indah. Betul? Cerai ada berapa talak? Satu, dua, tiga. Okey, jadi kita kata bercerai yang kita kata Indah. Kalau bercakap tentang bercerai, bermakna kita nak melalui proses bercerai pun bukan mudah. Sekarang kan isi borang dulu, kena begitu, kena begini. Betul? Dapatkan nasihat yang betul, baru boleh melangkah untuk mengisi borang perceraian. Sebab itu milik klien-klien yang datang kaunseling, kalau dia membuat keputusan untuk berpisah, kita bimbing dia daripada borangnya sampailah ke pembicaraannya. Okay? Supaya dia tidak terperangkap kepada perasaan-perasaan yang dibawa iblis. Kita hendak dia menuntut dalam benda yang dia betul-betul hak. Sebab itu perlu naik mahkamah. Tak boleh sebab tak nak naik mahkamah lah tu, biarlah menderita. Ya. Kalau anda membiarkan diri anda didera, pertama dera otaknya. Kamu ni memang tak guna atau keturunan buruk-buruk je. Sakit. Kedua, penderaan emosi. Dimaki hamun, awak ni memang tak guna gitu gini. Okay. Yang ketiga, penderaan spiritual. Apa tak guna semayang? Syurga kau tu kat aku tu tak? Tonggit-tonggit semayang. Tapi tak ikut cakap suami. Budak kita pun. Yelah. Okay. Jadi tiga bentuk penderaan, dan penderaan fizikal. Lempang, tampar, segala benda. Itu termasuk penderaan. Penderaan boleh menjadi satu sebab untuk mohon berpisah. Jangan sampai dalam lebam-lebam dan badan bulu gila bengkak-bengkak pun takut. Pergi hospital, dapatkan laporan hospital, bukan hospital, klinik mana-mana. Dapatkan laporan kesihatan, setelah ada dipukul, bawa ke balai polis, buat laporan polis. Baru pergi ke pejabat agama. Ini bukan nak dorong supaya bercerai, tapi untuk menyelamatkan diri dari penderaan. Hari ini penderaan sangat banyak sebab suri rumah takut nak ke depan. Takut membela diri, sedangkan ada ruang-ruang pembelaan. Ini yang kita katakan dia mendera dirinya sendiri dalam kezaliman. Jangan biarkan orang zalim dengan kita dan kita tak boleh zalim. Sebab zalim dan juga dizalimi bermakna calon-calon neraka. Okay? Sebab itu semak balik, aku bahagia atau tidak? Aku gembira atau tidak? Aku dekat dengan Allah atau tidak? Okay? Ada suami yang tak nak bagi isterinya dekat dengan Allah. Dahlah dia tidak mendidik, dia tak bagi jumpa orang, tak pergi jumpa sana, tak boleh pergi sini untuk pergi surah buat apa. Contohnya, itu mana nama kita kata penderaan spiritual. Penderaan untuk membina hubungan dengan Allah. Dia tak, dahlah tak ajar kita. Tak panggil tuan guru datang rumah kita, nak pergi masjid surau, dia tak bagi. Nampak tak ada pula beli buku, tak ada pula. Banyak benda yang tidak dibagi, bermakna dia zalim dengan kita. Kalau awak tak boleh ajar saya agama, awak tak bimbing saya untuk masuk syurga, saya berhak untuk cari jalan bagaimana nak dapat ilmu. Jadi awak kena benarkan saya pergi jumpa di majlis-majlis ilmu. Ni kekuatan. Jangan tunduk sabuk. Ya. Suami tak boleh letak bagi keluar. Oh Allah. Nak jadi apa? Pura-pura pun keluar apa tu? Betul ke tak? Okay, ini kekuatan. Okay. Maka kalau kita kata, berlakulah perceraian. Perceraian pertama, talak mesti jatuh satu-satu. Tak boleh kedebuk ketiga. Okay, sebab itu kita kata, ada yang kita kata, kita perceraian dalam bentuk talak satu, talak dua. Dan perceraian paling tak yang kita sakit ialah perceraian talak tiga. Maka kita katakan ada berbagai-bagai jenis-jenis talak. Talak ada berapa jenis? Katanya ada dua jenis. Bila kita kata dua jenis, bermakna ada talak raja'i dan ada talak ba'in. Artinya raja'i maknanya talak satu, talak dua. Bukan talak tiga. Talak tiga maknanya talak talak yang tidak boleh lagi rujuk. Ini kekuatannya. Bila kata talak bain, maknanya tak boleh rujuk lagi kecuali isteri itu menikah dengan orang lain kemudian baru datang. Nikah yang baru dengan hantaran yang baru, dengan mahar yang baru. Tapi bezanya talak satu, talak dua masih boleh
kembali dalam masa iddah. Iddah artinya tempoh yang diminta oleh agama. Bukan suka-suka, bukan suami minta, bukan jabatan agama minta. Iddah ialah tempoh di mana kamu bersendirian, sendiri-sendiri untuk mentaati Allah. Kerana iddah adalah wajib ikut, tak boleh suka-suka. Okay? Apa yang kita kata iddah? Iddah yang pertama, kalau kita kata talaknya tadi, talak maknanya cerai talak satu dan cerai talak dua. Okay? Cerai ini iddahnya selama kalau dia bercerai dalam keadaan suci, tidak period, tidak datang bulan, maka tempohnya tiga bulan. Okay, tiga bulan, bulan hijrah. Bukan bulan orang putih. Oh, bila orang putih kata mak dia. Bukan bulan masihi, bulan hijrah. Katalah ini bulan apa? Rabi'e akhir. Ikut bulan Rabi'e akhir. Jamadil awal, Jamadil akhir. Betul? Ha, tiga bulan. Kalau dia ditalakkan itu ketika dia period, ketika dia dalam datang bulan, maka tempohnya adalah empat bulan. Apa sebab tiga bulan dan empat bulan? Nak pastikan bahawa dalam rahimnya bersih, tak ada anak-anak ataupun tak ada benih-benih daripada bekas suami. Okay? Sebab itu kata sangat-sangat penting dan mesti diikut. Okay, ada lah pantang-pantang larangnya. Dia cuba ikut mana. Saya dia bagi pertama kau apa ya? Sejam. Allah, tinggal 10 minit. Lebih pun boleh, tapi bayar juga lebih. Lebih masa, lebih bayar. Ya, terang. Okay. Oh, setujunya memang. Kuat setujunya tu. Okay, tak apa. Kita jalan dulu. Hak mana boleh. Okay. Jadi kita kata talak tadi ada talak bain, talak dan jenis. Maknanya talak dan satu dua ataupun talak tiga. Boleh nampak? Itu dua jenis. Jadi kalau nak minta, jangan lebih. Kalau suami yang paling zalim, bila dia talakkan isterinya, dia terus talak tiga. Itu paling zalim. Sebab nanti dia tak boleh lagi kembali. Dia tak ada lagi. Selepas iddah, dia tak boleh lagi menikah dengan isterinya. Sebab itu Allah sangat melarang orang menceraikan isterinya terus talak tiga. Kalau boleh talak satu, ada waktu iddah, ada rujuk, betul? Talak, kalau mengagam lagi talak dua. Okay? Ha, ini biasa-biasa. Ketiga, kita kata ada iddah. Tadi iddah yang pertama berapa bulan? Tiga. Tiga bulan kalau suci. Dia belum period, kemudian ditalakkan, maka tiga, satu, dua, tiga. Kalau dia masih itu period, masih itu ada datang bulan, okay? Maka dilanjak jadi empat bulan. Okay? Jelas? Kalau kematian, okay. Kalau kematian berapa lama? Empat bulan sepuluh hari. Maknanya kita kata empat bulan sepuluh hari, artinya lengkap untuk seorang isteri melalui iddah. Orang lelaki tak ada iddah. Dia cakap kita hari ni, esok dia boleh nikah. Orang perempuan je yang ada iddah sebab ada rahim. Ada kandungan yang takut bercampur nanti zuriatnya. Tak tahu nak pin nama siapa. Ini suami pertama punya ke suami keduanya. Ha, sebab itu kita kata iddah. Kalau kita kata iddah meninggal, iddah orang mengandung. Macam mana? Iddah yang mengandung, katalah masa ditalakkan dia mengandung, maka talaknya sampai dia melahirkan. Okay? Ada satu kes sahabat, wanita yang ditalakkan ketika dia mengandung 8 bulan. Ditalak maknanya ditinggal suami ketika suaminya pergi berperang. Bermakna iddahnya bila? Sampai dia melahirkan. Jadi sebulan saja dia melahirkan, datang pemuda meminangnya. Dia boleh kahwin ke tak? Dia boleh kahwin sebab iddah yang di, orang yang diceraikan ketika mengandung sampai dia melahirkan. Okay? Itu sebahagian daripada. Kalau tidak, tiga bulan. Ataupun 4 bulan 10 hari kalau meninggal ataupun kematian. Dan kalau dia mengandung, maka iddahnya hanyalah setelah melahirkan. Habis melahirkan bermakna iddahnya selesai. Ada persoalan tentang itu? Semua boleh. Jadi kita kata iddah adalah masa, kalau dia kematian, iddahnya ada istilah berkabung. Okay? Kalau kita kaki talak, yang kita kata talak rejai, maknanya talak satu, talak dua, mungkin pantang larang iddahnya tidak begitu keras.
Yang paling penting, apa yang dia tak boleh buat, dia tidak boleh meninggalkan rumah yang dia tinggal. Jangan keluar dari rumah. Sebab itu kalau bercerai, suami yang kena keluar dari rumah, bukan isteri. Jadi kalau kita tahu apa aturan, tahu hak, awak kena keluar, bukan saya kena keluar. Okay? Maksudnya suami yang harus meninggalkan rumah, yang suami isteri duduk untuk paling sikit sepanjang waktu iddah. Jadi jangan isteri pandai-pandai bungkus baju balik kampung. Salah. Tidak boleh meninggalkan rumah. Kemudian katalah, boleh tak suami tinggal bersama ketika iddah? Okay. Suami tidak boleh tinggal dengan isteri saja-saja dua orang, tak boleh. Tapi kalau dalam rumah itu ada maknya, ada orang yang suami, istilah kalau suami segan. Faham suami segan? Suami hormat, ada ayahnya, ada bapa mentua, ada ibu mentua, ada adik-beradik, isteri yang suami gerun sikitlah. Itu mungkin boleh. Tetapi yang terbaik, mazhab Syafi'i kata, yang terbaik suami keluar tinggalkan isteri dalam tempoh iddah. Jelas tak kat ini? Jelas. Pantang larang juga banyak, ataupun kita kata ketika iddah, terutamanya iddah meninggal. Kalau iddah yang rajii tadi itu, ataupun iddah yang cerai talak satu, talak dua tadi itu tidak terlalu ketat. Hanya tak boleh bercampur, tak boleh bersama dengan suami, tak boleh nak gurau-gurau. Sebab itu, kalau mazhab lain boleh, suami tinggal dan boleh gurau-gurau, tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Dia, suami mesti keluar. Waktu iddah maknanya kita tak boleh menikah. Okay, tak boleh menikah, tak boleh bercinta, tak boleh jumpa orang. Ini sebabnya kita kata kenapa masih iddah dilarang jalan-jalan. Dilarang keluar. Dilarang pergi majlis-majlis. Dilarang pakai cantik-cantik. Ya Rabbi. Kalau boleh celak pun tak boleh pakai. Tak payah make up. Itu kalau kita kematian. Kalau talak rajin, satu talak dua tadi masih boleh. Sebab kita masih mengharapkan suami kita kembali. Sebab masih boleh rujuk. Okay? Tapi Umi ada satu kes, dia dah bercerai dalam masa iddah. Suami tak nak keluar rumah. Akhirnya tidur bersama. Apa terjadi? Zina. Itu kekuatan. Jadi jangan kata, oh kalau saya dah tidur dengan dia itu maknanya saya dah rujuk lah. Belum. Rujuk kalau dicakap, diucap depan siapa-siapa. Depan ayah ke depan pejabat agama ke dan sebagainya. Jangan senang-senang. Bila saya tidur dengan awak, maknanya saya dah rujuk lah tu. Tak. Okay. Dan bila ditakdirkan. Sebab itu yang kes yang datang pada Umi, dia kata apa? Saya paling susah hati sebab suami tak nak keluar. Sebab saya takut mengandung. Padahalnya bersama pun dah salah. Bersama pun tak boleh lagi dah. Okay. Bila bersama, maknanya kita sudah berzina. Dan kalau ditakdirkan mengandung, anak itu anak luar nikah ataupun anak tak sah tarah. Jangan ada pendapat. Sebab ada setengah yang memberi pendapat, kalau dah bersama tidur tu, tu maknanya dah rujuk lah. Belum. Mazhab Syafi'i kata kalau kamu nak rujuk, mesti pakai perkataan saya nak rujuk dulu dengan isteri saya. Mesti ada saksi. Tak boleh saja-saja. Tak boleh kata pergi tidur kamu dah jadi. Dah. Tak jadi. Kita ambil yang mazhab Syafi'i. Ada mazhab-mazhab lain yang kata-kata boleh juga bersama. Boleh, bukan bersama. Bolehlah juga duduk serumah. Bolehlah juga make up. Kan? Tapi kita nak pegang mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh tidur sama. Kalaupun ada dalam satu rumah dan rumahnya besar, ada 10 bilik. Dan ada orang lain bersama. Ada mahram lain. Mahram yang suami segan. Itu modalnya. Jangan mahram budak ingu-inguh ini. Oh, tak jadi apa. Okay. Mahram yang suami segan supaya dia tak curi masuk bilik kita. Maknanya tidur di bilik berasingan. Okay. Itu di antara pantang larang yang paling besar untuk yang talak rajin atau talak satu dua tadi. Kalau talak tiga memang tak boleh langsung. Okay. Tak boleh langsung. Tetapi nafkah kena bagi sampai habis. Endah. Semua tuntutan, katalah ada bermuta'ah ke, ada tuntutan hak ke, anak ke, hak penjagaan anak ke, harta sepencarian ke, okay? Maka semua itu harus diurus selepas habis endah. Okay, jelas.
Sebab bila habis iddah, maknanya kalau boleh tak kalau yang talak satu talak dua tentu kahwin balik setelah habis iddah? Boleh dengan syarat nikah yang baru dan mahar atau mas kahwin yang baru. Kalau dia kalau talak satu talak dua, dia boleh rujuk tanpa nikah baru. Ini kena jelas betul-betul, tidak berdosa. Tadi yang kita kalau iddah dia bersama dan kebetulan ada anak, anak itu anak luar nikah ataupun kita panggil anak tak sah taraf. Tak dapat harta, tak boleh jadi wali dan dia bukan mahram pada kita. Dia bukan orang yang boleh buka aurat dengan kita. Okey, ini kekuatan-kekuatan. Kalau tak jelas, tolong tanya ya. Sebab kita ni, ni benda fiqah kata kita tak boleh nak ejas-ejas. Itu A itulah, B, C itulah. Yang besarnya ialah kita katakan talak tiga. Talak tiga pertama, tak boleh tetap nafkah kena bagi. Kalau dia menuntut mut'ah, mut'ah kena bayar. Apa maksud mut'ah? Wang ganti rugi yang dituntut oleh isteri. Katalah suami pernah minjam ke, punya ada benda-benda yang usuah, yang isteri harus, katalah dia diceraikan tanpa sebab-sebab yang mana sabar. Okey, ada sampai seorang sahabat ni kata apa, doktor tahu tak, dia cerai saya atas meja je. Di meja makan saja, dia tak nak jumpa mak saya, tak nak jumpa ayah saya. Ada juga orang yang macam tu. Masa nak nikah, ya setengah mati menghadap semua keluarga. Tapi dia nak ceraikan saya, saya makan di meja makan dia doktor. Sedih sangat. Contoh, itu tak beradab namanya. Ambil elok-elok, pulang elok, pulang elok-elok. Sebab itu kita jangan jadi sampah. Orang halau je bungkus baju dah, jangan. Kita berpisah, saya dalam iddah, saya berhak di rumah ini. Jadi sebab itu kita kena ada ilmu. Okay. Yang kedua kita kata kematian. Kematian dia punya iddah berapa? 4 bulan, 10 hari. Apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Ini kekuatan ini yang paling berat. Kerana apa? Berkabung. Ada konsep berkabung. Apa maksud konsep berkabung? Pertama, tak boleh keluar rumah kecuali kecemasan, emergency. Ini baru nak cakap lah ni. Maknanya emergency tu maknanya kalau tak keluar bekerja, mati. Artinya dia pergi bekerja. Kalau tak agak pergi kena kahwin, tak payah. Okay? Dia pergi kerana sakit di hospital, cari ubat. Yalah, maknanya kalau dah pergi kerja tu, pergi kedai lah, dah makan apa. Sekarang dah dia kalau gerak-gerak. Artinya bila kecemasan tu maknanya keperluan. Jadi keperluannya bekerja, urus diri sendiri, nak beli barang, benda-benda. Itu maknanya urusan sendiri, nak pergi pasar. Kan itu yang kita katakan keperluan, bukan suka-suka. Maknanya kalau kita kata dia terpaksa bekerja atau terpaksa bertugas atau hantar anak ke hospital atau dia masuk hospital, dia hantar mak dia pergi hospital. Artinya kecemasan lah tu. Okay? Apa saja yang tak boleh ditangguh dah. Mesti buat. Dan saya nak perempuan tu, mak saya tu nak pergi hospital dengan saya. Macam mana? Contoh, katalah Umi dah lah ada beradik sikit. Jadi kalau sakit, mak Umi akan cari Umi dulu. Walaupun ada adik lelaki, tak nak aku nak pergi dengan dia. Oh, tu macam mana gaya kan? Contoh. Artinya itu pun namanya kecemasan. Faham apa dia kecemasan? Tak boleh keluar kecuali kecemasan. Keperluan tinggi. Okay? Jadi kalau kita kata nak mencari ilmu ni pun ada setengah pendapat katakan harus. Okay, tapi kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh pergi keluar dulu. Sampai habis 4 bulan 10 hari. Tak boleh pakai baju warna-warni. Kelik-kelik tak boleh. Faham kelik-kelik? Kerana akan mencapai, akan menarik perhatian. Jadi bajunya hitam atau putih saja. Sebab tak boleh warna-warni, betul? Paling selamat hitam, putih kan, letih pula. Betul? Tak kisahlah. Tapi tak payah baju yang gelik-gelik lah. Tak boleh baju. Okay. Yang ketiga, kita kata dia tak boleh pergi. Dia boleh hanya boleh pergi kerja. Tak boleh. Dia mesti duduk rumah. Okay? Dia mesti buang tidak ada perhiasan. Walaupun celak. Kalau masak sepi, celak dia pun dianggap make up. Nak bagi lawa. Jadi maknanya tak ada makeup, tak ada apa, tak ada baju cantik. Ya Allah, buruknya kupu ya. Tak ada berbenjok, bergantunglah, tak ada lebah ngeria mana. Artinya bukanlah
Lah kita duduk rumah biasa kan dengan cucu-cucu. Opah demam ke opah? Oh letih juga kita kan? Artinya anak kita pun tengok kita serambai-serambai, betul? Artinya bukanlah sampai jadi macam tak sihat, jadi macam tak normal, betul? Agak-agak lah. Jadi yang besar-besarnya tidak berhias, tidak bermakeup, tidak mencari perhatian, baju tak ada gelik-gelik, apa lagi? Tidak menerima sebarang peminangan. Diharamkan nikah. Ya Allah, nanti lalu kalau nak saya pun. Okay, kemudian tidak membenarkan siapa-siapa ke rumah kecuali hal penting. Kalau boleh ada mahram. Sebab kita masa dalam edah tu macam puteri lah, tak nak orang usik, tak nak orang tengok. Okay? Dan nak meraihkan kesedihan. Kasih sayang, nostalgia. Jadi aku nampak kuih ni teringat dia. Nampak baju ni teringat dia. Tengok kasut dia teringat dia. Oh letih weh. Tidak ada 4 bulan 10 hari itu patutnya sudah boleh dibetulkan lah. Maknanya sebab itu apa yang kalau orang datang untuk kaunseling, doktor macam mana saya nak lupa. Rumah kita arrange balik, rearrange bilik tidur tu. Dipusing lah ke mana pun tidak sama semasa ada suami. Ataupun nak tubuh cat baru ke apa ke supaya kita rasa bilik tu lain sikit lah. Saya tak ada masuk bilik tu pun teringat dia. Haa letih juga. Meja makan misalnya kan. Pusing lah ke mana pun supaya kita tak rasa ini tempat suami saya. Saya tak rasa dia masih ada. Oh letih juga betul. Ha, jadi 4 bulan 10 hari itu kita harapkan semua sedihnya sudah mula dirawat. Sudah balik jadi normal. Okay? Sebab itu kalau orang biasa bercerai, kampungnya 3 hari. Kalau kita bercerai talak 1, talak 2, berkampungnya 3, sedih. Tapi ada orang bercerai bahagia, wuh lega. Tak adalah sedihnya, tak adalah berkampungnya, betul? Okay, artinya bergantung baliklah ke kota. Sebab yang datang kaunseling ada yang menderita, ada yang sedih, ada yang, oh saya lega. Ada juga. Dia memang mengharapkan perceraian dan sebagainya. Kita tak tahu latar belakang orang. Kita tak boleh merumus untuk kita. Okay? Tak boleh kata, oh, memang dia memang gatal. Udah. Dia tu memang busuk hati dah. Artinya, kekuatan nak jaga kehusnul khatimah dengan orang tu sangat penting. Okay. Kemudian, apa lagi yang tak boleh? Ya, sayang. Tak boleh pakai barang kemas. Tak boleh pakai barang kemas. Walaupun cincin, walaupun subak. Ya, Robi. Habis semua. Lelonglah jual tu, apa yang kau ingat lagi. Artinya tidak boleh berhias. Okay, dia termasuk berhias lah tu. Okay, dia pernah jumpa orang pakai cincin 10. Jari dia penuh 10. Tapi dia pergi berkahwin lah. Contoh, dia bukan kematian. Ada lain yang kita pun terlepas. Ya. Yeah. Maknanya ziarah untuk kerana keperluan-keperluan agama. Kita nak membangun cinta dekat dengan Rasulullah pergi Gunung Uhud. Maknanya kalau kita maknanya ketika itu kita dalam edah kematian, okey. Jadi ada nanti mutawi akan bagi tahu. Setengah mutawi kata okey, setengah mutawi kata tak okey. Tapi sebabkan kita dah pergi bayar banyak dan sebagainya, dan kita jaga dirilah. Jangan pergi pergi tu kan ya Allah itu aku jadi kena aku cinta. Kalau tengok Gunung Uhud, janganlah pergi pasal kurma tu nak rasa semua kurma tu letih tu. Geloklah boleh pun berjalan dengan orang yang tentu ala, betul tak? Artinya kita buat the most minimum, yang paling minimum. Okey? Itu kekuatan. Maknanya pantang larang itu masih berjalan. Jadi kalau mutawi kata tak payah pergi, tak payah pergi. Kita ikut apa mutawi kata sebab kadang-kadang di sana dia pakai mazhab Hanafi. Kita Syafi'i. Okay, jadi maknanya mutawi akan bimbing kita. Okay, sama ada kita nak teguh itikaf di masjid ataupun itu pulang kita lah. Pilihannya pilihan kita. Nak pergi ke tak pergi. Ataupun kita kata kalau di sana kita tak boleh nak jaga diri lah misalnya kan. Ataupun menjaga diri ni maknanya terlalu sedih. Okay, terlalu sedih kan kita dah sini nak nangis. Dia pun payah rojanya kan. Bergantung balik kekuatan. Tapi sepatutnya ikut mutawi. Pada umi ikut mutawi. Kalau mutawi kita tak bayar, tak bayar. Kita dah terfikir berdoa lah balik untuk dapat yang akan datang. Pergi nak melawat, pergi ta'wi. Kalau pergi ta'wi tu gelak-gelak ya. Tak payah, tak apa. Itu paling banyak tak payah daripada payah banyak. Okay. Tengok tempat.
Kalau Uhud, aku tu kata, ya Allah, nak tengok kubur-kubur pahlawan-pahlawan yang gugur, 70 pahlawan, 70, macam tu, mujahid-mujahid. Kalau pergi, jalan lain tak ada pentingnya pun. Okay? Okay. Assalamualaikum, saudara. Ya, saya. Mazhab Syafi'i kata isteri boleh mengiringi perjalanan terakhir suami itu depan pintu. Kalau dia diuruskan di masjid, bye-bye. Kereta jenazah bawa bapa je. Di situ sahaja. Tapi kalau dia kuat, tapi kalau ikut peraturan memang tak boleh. Imam Syafi'i tak mazhab Syafi'i tak boleh. Kita pakai Syafi'i kan? Itu yang lebih fokus bagi Syafi'i. Okay? Boleh mengiringnya terakhirnya di pintu rumah sahaja. Arti solat untuk dia. Solat. Maknanya kita di masjid, pandai orang masjid lah. Oh, solat di rumah tak ada masalah. 101%. 101 kali lebih baik daripada di masjid. Sebab itu tempat salat orang perempuan sebenarnya di rumah. Di rumah tu pula tak boleh tempat lapang. Tempat yang paling banyak tutupnya. Tempat yang paling tertutup. Maknanya rumah kita, milik kita je. Tak payahlah tengah hall tu solat Allah. Boleh buat solat raya. Nak upah orang buat solat raya di masjid dan masalah. Bukan sebab kita. Sebab kita sentuh orang boleh buat atau masjid boleh buat. Itu bergantung pada masjidnya. Kalau kita minta dia bayar. Kalau kita bayar dia buat. Okey, jelas. Ada juga orang kata kalau dia kuat dia pergi. Tak, saya nak tengok yang terakhir. Tengok rumah yang terakhir. Ini pantang larangnya. Pasal ada ustaz dah bertanya kan ada yang kata ustaz ni. Kata okey. Maknanya kalau kuat. Kuat maksudnya apa? Tak nangis, tak masam, tak bengkak, tak tenjul. Okey. Kalau memandi kadang-kadang kita tak boleh mandi, anak-anak boleh mandi, isteri tak boleh. Isteri dengan suami, tapi kalau nak nolong juga, kita nak pergi juga macam mana. Tapi kalau nyonyeng-nyonyeng tak payah. Kalau jadi relax tu, tapi harus setengah kata harus. Tapi pada kalau pegang 100% mazhab Syafi'i tak boleh. Okay? Itu kekuatan, nak pakai yang mana tu pulang. Ada yang kata majlis ilmu dia harus. Okay, sebab saya menambah ilmu, saya runsing di rumah. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita rasa kuat. Kalau kita kata boleh jaga diri. Kalau kita ikut bantan larang. Kau nak pergi masjid, nak kena pakai bedak, pakai make up. Bawa lawak, betul? Macam nak pergi pakai, nak pergi masjid pakai-pakai sembah aja muka. Malu juga. Itu pun dah melanggar peraturan. Okay? 14, 10 hari tak lama. Okay. Ada lain? Yap. Boleh je, sesapa je. Buatkah? Okey. Ini berkaitan dengan kami di rumah di sini, tempat orang. Kita kata lah, suami kita ada di rumah. Kalau tak ada orang lain nak urus, nak bayar, nak gitu, nak gini, nak tengok siapa yang memandikan dan sebagainya. Biasanya berkat surau akan tentukan siapa yang mandikan gitu gini. Maksudnya kalau memang dari hospital, memang di hospital kita yang jemput kan. Sebab nak sign sebanyak-banyak benda. Bermakna kita akan mengiring jenazah itu sampai ke masjid, sampai ke surau. Tak ada makna kata. Kalau nak meninggal, selalunya hospital kata, okey datang keluarga terdekat, suami isteri ataupun isteri anak-anak, nenek. Kerana umurnya tinggal macam ni. Jadi masa itu kita dah di sana. Kebanyakan isteri dapat tengok suami jenazah pun. Di hospital. Tapi kalau doktor kata dah nazak pun, latak je lah. Kepala payah lah wajahnya. Jadi maknanya kebanyakan isteri sudah pun ada di hospital. Sama ada boleh masuk tak boleh masuk, wallahu alam. Orang demam sekarang mana je tak boleh masuk punya. Lain boleh je. Tapi kita, biasanya anak-anak akan buat. Kalau orang pegawai hospital, kau macam kita tengok je lah. Okay. Sampai ke surau. Itu selesai dah. Tak payah nak tunggu kubur lah pula. Nak tengok kuburnya mana, tanda. Tak iya. Sampai surau sajalah. Tapi yang urusnya orang surau, bukan kita. Maksudnya kalau dia katalah malam kan, sendiri yang esok pagi.
Nak duduk ditunggu. Kalau boleh, maknanya kekuatannya sebab kita sama rumah. Kalau boleh, kita dah masuk ke berkampung dah tu. Ha, kita dah masuk berkampung. Maknanya menunggu tu tidak digalakkan. Sangat tidak digalakkan. Okay, sebab itu Syafi'i kata no. Tak boleh tengok lagi dah. Di rumah doa je banyak-banyak. Nanti tak ada satu lagi yang dah angkat tangan banyak ni. Kalau tak payahlah sampai duduk dalam rumah kan. Kecuali mahram. Maknanya itu kita anggap tetamu. Tetamu maknanya dia takkan datang seorang kot. Okay. Itu kita anggap tetamu dan juga kita anggap jiran. 40 keliling tu jiran. Jiran tu sedara lah. Tapi janganlah sembang macam orang kedai kopi pula. Oh, sakit apa? Berapa lama? Di mana? Wangak, ngongak, tak payah. Terjimatkan sembang. Okay. Yes, belakang. Mok pun. Tak apa, kita jawab. Tak jawab sini, berhutang pakai WhatsApp. Sebab masa dah habis. Ha. Dua kali talak tu. Talak satu-satu. Kemudian rujuk. Talak dua. Dua kali. Mana ada tinggal satu je lagi. Tak. Talak satu-satu, talak dua-dua dan talak tiga lain. Bermana yang akan gaduh lagi lepas tu? Dah tak ada lah yang boleh balik dah. Itu yang pertama. Kedua. Tolong beri perhatian orang tua ni weh, tak ada apa-apa dah dengar. Masya Allah. Tak ada talak tiga kali dah. Bila tiga kali tu maksudnya dah? Talak satu-satu. Kemudian rujuk. Kemudian talak dua. Betul? Mana boleh talak satu ulang dua kali? Tak boleh. Bila dia dah talak satu, yang kedua mesti talak dua. Dia tak boleh satu-satu-satu, tak boleh. Beri perhatian sekejap. Okey, yang ketiga. Okey, pertama kita kata masa marah. Ini kena rujuk pejabat agama. Adakah marah berniat atau marah tanpa niat? Dia cakap itu berniat atau niat dia masa itu tak berniat. Maka ini perlu dirawat, dirawatlah. Perlu disahkan oleh pejabat agama. Okey, sebab dia nak tahu dengan niat tanpa niat tu. Ada suami tak tahu dengan berniat ke tanpa niat. Kalau suami ngaku dia kata tanpa niat, maknanya tak jatuh. Sebab tengah marah. Okey, kalau dia kata memang niat, saya memang dah lama dah nak cerai dengan isteri saya. Okey, jalan. Itu kita kisah. Bergantung balik niat berniat atau tidak berniat, tanpa niat kita panggil. Itu kena dapatkan pengesahan dari pejabat agama. Ada lagi? Sekejap. Itu kita anggap kecemasan. Sebab hak negara. Tanggungjawab sebagai warga negara. Baliklah kampung, undi dah balik. Jangan pergi ronda pula lagi. Cari buah mangga, buah bimbing. Itu tak payah. Pergi, undi, balik. Kalau boleh balik hari, balik hari. Ya pula cuti lah pula lama benda tak ada kampung yang rehat lagi. Tak boleh. Dia pergi untuk tujuan tu je. Perginya dengan mahram lah. Kalau balik seorang, saya tak ada siapa-siapa seorang je. Okey, sikit lah banyak-banyak. Balik, undi, balik. Apa sombong benda tak cinta rumah pun. Tak payah. Okey. Saya buka lagi, tak nampak ketika dia orang tua weh. Kalau tak jelas, tak berapa nak tengok. Sekarang salah jawab, dosa. Ini kita kata mulut dan neraka tadi ni. Okay? Minta yang bukan hak, minta yang bukan kuasa kita. Kita minta 100 kali pun dia tak bagi nasib. Yang menderita kita. Kebanyakan suami
Kenapa ceraikan? Oh, dia dah minta beribu-ribu kali. Ha, baru dia bagi. Macam perempuan Bentang kau sebab lah kenapa minta. Pertama tak bagi nafkah, kedua penderaan, ketiga curang, keempat tak bertanggungjawab pada agama. Tak solat, tak puasa, tak gitu. Maknanya pertama curang, kedua tak ikut agama. Tak pakailah agama langsung, dia kira dia je kan. Apa sebab-sebab lain? Mesti sebab yang pernah sabar. Suami tak ada baik tapi sedari macam suaminya baik. Oh, itu memang menembak tengkit tak dapat kan. Nanti jadi Fir'aun. Nanti jadi isterinya Nabi Lut. Jadi isterinya Nabi. Ada lain daripada itu. Kekuatan yang nak bangun, jangan sampai suami masuk syurga, kita masuk neraka. Kalau kita boleh longkang, kita dicampak ke neraka. Kalau macam dia suami tu memang kekurang, lebih tinggal isteri yang biasa rasa. Macam biasa-biasa tu apa? Oh, tak kisah. Bagi tahu dia kenapa tak kisah saya. Awak suka saya ke tidak? Awak sayang agama ke tidak? Tanda awak ada Tuhan, sebab awak kena jaga seorang isteri. Itu kekuatan. Tapi jangan minta benda-benda, nak bulan, nak bintang, letih. Contoh tak apa, tak beritahu ke apa? Biar tu biar apa, biar apa? Ha? Itu maknanya dia tak dapat ilmu separuh, dia dapat ilmunya. Dosa. Okay. Artinya dia suami tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, dia susah banget. Awak kena belajar lagi. Bercakap itu. Awak kena ajar saya, awak yang kena bawa saya ke syurga. Kenapa awak biar saya? Besok di akhirat, kita orang Islam akan datang, akan berjumpa dengan warga kita. Orang kafir tak jumpa dah waris masa di akhirat. Orang Islam dia akan jumpa. Tapi jumpa untuk pakat masuk syurga sama-sama atau jumpa untuk gaduh. Katalah dia so kata masuk syurga, kita kata doktor apa Allah kata masuk neraka. Pasal saya apa doktor? Saya kena masuk neraka. Dia buat tak tahu saya. Ha, dia pun dicampak sama-sama. Kita pun sekapal. Letih weh. Jadi kalau boleh kita nak, dia masuk neraka, kita masuk syurga. Jadi Asia. Fir'aun masuk neraka, dia masuk surga. Kalau dia mahu bagi kita lepas, selamat. Kalau tak mahu, tak mahu masalah, kena sabar. Upgrade bagi ilmu. Okay, dapatkan nasihat. Okay, tolong belajar bagaimana nak sabar. Sebab kita nak masuk syurga. Dia masuk syurga seorang, faham? Awak takkan nak masuk syurga seorang, tinggalkan saya. Awak tak layak masuk syurga kalau saya tinggal. Okay? Okay, insyaAllah. Tadi bang tadi angkat tangan? Ya, sayang. Makam salam. Dalam iddah? Dalam bulan bercerai. Okay. Okay. Mak. Tempoh edah meninggal mesti paling sikit 4 bulan 10 hari. Pusing ke mana pun. Tambah je lah. Daripada 3 bulan, baru sebulan. Maknanya ada 2 bulan lagi kan. Itu kalau dia hidup. Tapi dia dah tak ada, tambah 4 bulan 10 hari. Tak boleh beri dah pula. Ya, aku dah buat 9. Tadi 3 bulan je dah. Itu bukan perintah kita. 4 bulan 10 hari. Jadi? Ya, sebab semasa kita dalam edah, dia masih suami kita. Tapi tak boleh bersama je. Dia masih suami. Jadi maknanya kita tak boleh buat benda-benda masa edah suka-suka kita je. Kalau nak keluar apa benda penting pun kena beritahu dia dan sebagainya. Macam mana? Lama edah pun lagi. Kenapa dah ada boyfriend apa? Aduh. Nak kerja apa? Maknanya kalau selalunya kalau panjang itu maknanya dah ada boyfriend menunggu. Okay, kalau tidak salah, harap
Ya. Sebab tadi dan tadi edah lain. Sekarang edah lain. Tadi edah apa lah? Pencerah biasa. Dan sekarang edah kematian. Jangan gabung-gabung suku kita je. Aku nak pendekkan je lah. Tak lah. Ada isteri tak nak ikut waktu edah. Dia melancong ke gila juga. Pergi Mekah pun tak boleh. Buang murah pun tak boleh. Buat haji pun tak boleh nak edah. Jangan main-main. Banyak pun nak buang duit terbasar-basar. Tapi akhirnya tak dapat apa-apa. Jangan main-main. Tak boleh. Sebab edah ni perintah Allah. Bukan perintah manusia. Macam mana? Bukan penting. Wajib. Penting boleh jadi tak penting, tapi wajib compulsory. Boleh bolehkah minta cerai kalau suami nak kahwin lagi? Suaminya bertanggungjawab dah. Bagi nafkah dah. Baik dah. Balik rumah dah. Ha? Geram tak pakai. Pejabat agama tidak akan luluskan permohonan anda untuk berpisah sebab geram tak ada. Itu sebab setan. Okey dah. Ada banyak dah masanya masih sikit. Jadi contoh-contoh ataupun keterangan tengah ada dalam surah Al-Baqarah ada surah Talak ada. Ini kena bagi tahu. Sebab itu minta sempat nak bacakan peraturan-peraturannya. Sebab itu kita kata kekuatan paling utama pada seorang isteri, isteri-isteri yang diceraikan hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci. Maknanya 3 bulan untuk yang ditalakkan ketika dalam keadaan suci. Kalau ditalak dalam keadaan masih ada haid ataupun dalam keadaan kotor atau dalam keadaan sedang mengalami haid, maka dia jadi 4 bulan. Nak bagi pasti sampai dulu supaya halal. Tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan. Artinya tak bagi tahu tokoh terang. Faham tak? Ya, aku rasa aku dah 3 dah, dah tak boleh. Tapi rasa-rasa tak boleh, mesti kompong. Okay? Karena anak-anak yang dijadikan dalam rahim manusia ini harus jadi betul-betul. Betul anak yang pertama atau anak suami yang kedua. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia akan mentaati perintah edah ini dengan mengikut peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Okay? Ada kes yang tadi kami kata tadi. Ada lain soalan saya ni? Masa dah habis setengah jam. Ada yang kau penat dulu dalam menu? Habis? Jelas? Biasa? Saya. Dalam edah kita belum ambil edah bagi. Tiba-tiba ada orang datang masuk meminah kita. Okey. Edah bermakna masa senggang menunggu, masa mensucikan diri, masa menghargai kematian. Maknanya masa edah tak boleh jumpa siapa-siapa, tak boleh jatuh cinta siapa-siapa, tak boleh menerima sebarang pinangan dan tak boleh melaksanakan apa-apa proses pernikahan. Okay? Kalau nak bermula, bagi tahu dia, saya ada sikit lagi je. Okay, 2 bulan lagi ke 3 bulan lagi ke, wajib ikut. Walaupun kita berkenan tangan dengan dia. Jangan. Ada yang lain? Kita melawan kawan kita dalam edah, boleh? Tak ada masalah. Niatnya apa? Ziarah tak ada masalah. Tak boleh berubat. Tak boleh sembang ya saya. Sebab dia dalam sedih. Jangan anggapkan edah ini masih makan angin dah. Pergi bercuti sana sini je. Sembang tu pun kena ambil kira juga. Jangan sembang yang lama-lama. Kalau boleh tak payahlah lama-lama. Okey. Jagalah dia esok lepas 4 bulan esok sembang 4 hari pun. Ada jelas? Okey, yang penting temponya, peraturannya, larangannya. Rasa-rasa kita sentuh semua. Rujuk balik Al-Baqarah, rujuk balik apa kita kata surah At-Talaq ayat 1, rujuk balik Al-Baqarah ayat 228 kalau kita nak jadi contoh. Okey. Sebab semuanya ada dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian kita kata perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, okey. Maknanya tak ada haid dah. Dah menopause. Tetap menunggu sampai 3 bulan. Itu kekuatan yang nak diangkat. Ada lain soalan saya? Jelas agaknya 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan 10
hari. Tak boleh keluar, tak boleh make up, tak boleh jumpa orang, tak boleh nikah, tak boleh bertunang. Tak boleh keluar kecuali kecemasan dan keperluan. Ada lagi yang tinggal. Kalau kata ditakdirkan duduk dengan suami, tolong mikir ada mahram lain. Dan duduknya di bilik berasingan. Jangan senang-senang nak bagi. Sebab ada satu persoalan di sini, dia kata, saya dalam edah tapi duduk serumah, akhirnya saya bersama dengan suami. Bersama dengan isteri. Bermakna bukan bila bersama itu apa kita rujuk salah. Rujuk mesti diucapkan. Kedua, kita kata dan kebetulan mengandung. Jadi sedihnya ialah anak itu anak luar taraf. Okay, tak dapat harta, tak boleh jadi saks, tak boleh jadi wali, tak boleh kita tak sama mahram, banyak masalah lagi. Okey, ada lain? Jadi kalau rasanya dah faham, maknanya edah bukan benda main-main. Edah tak boleh ambil sama lewa. Edah jangan ambil mudah. Okey. Saya boring lah duduk rumah. Macam mana? Oh, jangan. Sebab ini larangan dari Allah. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Kalau tak ada apa-apa maksud, apa-apa. Kalau kita kata bercerai talak satu, talak dua, berkabungnya 3 hari. Sedihnya. Tapi kalau mati, bermakna baru yang lama tadi. 4 bulan 10 hari dalam keadaan sedih. Tak boleh nak saya duduk rumah, saya bertandak aje lah. Oh, payah juga. Okay. Artinya kita nak menghargai atau nak merawat balik, nak mengenang balik kebaikan-kebaikan yang suami dah buat. Dan akhirnya kita banyak beribadah untuknya, bersedekah untuknya dan sebagainya. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau tak ada apa-apa yang nak dibincang lagi, atau pastinya dah faham dah, dah get ready dah. Maknanya bercerai bukan matlamat. Tidak ada orang kahwin yang matlamatnya bercerai. Oleh itu, kalau berlaku pergaduhan itu sebab kita ada kaunselor, ada penasihat, ada pejabat agama, ada huluk, ada macam-macam kemudahan-kemudahan yang dilakukan. Sekarang dah ada online dan sebagainya. Okay. Umi kliniknya di rumah. Okay. Kepada yang bersangkut dengan masalah, datanglah bincang. Kita mudah-mudahan perjalanan-perjalanan yang kita bincang itu membantu kita dekat pada Allah. Membantu kita berada dalam jalan yang benar. Supaya kita tidak termasuk dalam melawan Allah, berhaka dengan suami dan agaknya tidak memenuhi matlamat-matlamat edah itu sendiri. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha berkuasa, ya Allah yang Maha baik, ya Allah yang Maha pemurah, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha memberi. Kami diberi kesempatan untuk hidup di atas bumi sekali lagi, sehari lagi, ya Allah. Jadikanlah hari ini hari terbaik untuk kami, ya Allah. Jadikanlah kami ibadah kami diterima pada hari ini, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk beribadah di hari-hari lain, ya Allah. Jangan ada kata kami dijemput, ya Allah, maka jemput kami dalam Husnul Khatimah, ya Allah. Jadi kami boleh menyebut la ilaha illallah. Kami berazam akan mengulang ungkapan ini sebanyak-banyaknya pada setiap hari, ya Allah. La ilaha illallah. Jadikan kami merasa bahawa kami adalah hamba Allah. Jadikan kami merasa dilihat Allah. Jadikanlah kami merasa kami bekerja kerana Allah. Jadikanlah kami bekerja bersama-sama dengan Allah. Jadikanlah kami beribadah untuk merasa dilihat Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima semua dosa ikhtiar kami, ya Allah. Untuk dekat dengan-Mu, ya Allah. Ampun sekali dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami dengan keluarga, dosa kami dengan ibu bapa, dosa kami dengan suami. Dosa kami dengan anak-anak, beri kami kemudahan untuk dapat ampunan dari mereka, ya Allah. Berikan kami ruang dan kesempatan untuk memohon ampun pada semua orang yang pernah kami buat salah, ya Allah. Jangan majikan kami dalam keadaan tidak terampun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima taubat-taubat kami, ya Allah. Kami berazam untuk bertobat setiap hari. Kami sekarang kami membuat dosa setiap hari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauh kami dari perpisahan, ya Allah. Jauh kami dari kemungkaran, ya Allah. Jauh kami dari pergaduhan, ya Allah. Kekalkan keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, ya Allah. Jauh kami dari perceraian, ya Allah. Karena kami tahu perceraian bukan perkara yang kau suka, ya Allah. Namun begitu, ya Allah, bimbing kami untuk menjalani kehidupan berkeluarga dan mengikut apa yang kau reda, ya Allah. Kami ingin merasakan nikmatnya menjadi keluarga di dunia dan akhirnya bawa masuk bersama keluarga kami di surga di akhirat esok, ya Allah, ya Allah.
kami. Beri kami petunjuk indah yang setiap hari agar kami tidak terlansung untuk melakukan perkara yang tidak kau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati kami, ya Allah. Bersihkan lidah kami, luruskan keyakinan kami, ya Allah. Berkati ilmu kami. Mudahkan kami diberi taufik dan hidayah untuk cari redha-Mu dan akhirnya hidup dalam keadaan yang kau ridhai dan mati dalam keadaan terampun, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tajid qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum. Sampai di sini, terima kasih banyak atas kehadiran.